Okay, so saya nak revise sedikit sebanyak berkenaan dengan video. Kemudian kita buat sedikit apa ni, latihan lah. Okay, so slide pertama saya nak explain ataupun kita nak revise semula apakah itu heat atau dalam bahasa Melayu dipanggil haba. Okay, apakah itu haba dan apakah bezanya dengan temperature iaitu suhu. Yang ini pun awak dah belajar di tingkatan 3. Saya cuma nak revise balik supaya awak dapat the flow lah sebelum kita mula. Kalau tidak awak terkejut nanti tiba-tiba kan. Okay, so apakah maksud haba? Okay, haba, haba adalah sejenis tenaga, energy. It is one type of energy, satu jenis tenaga. Sebab tu kita panggilnya tenaga haba. Okay, tetapi suhu atau temperature adalah darjah, degree of hotness. Okay, darjah kepanasan sesuatu objek. Darjah kepanasan sesuatu objek. Ini bermaksud kalau awak cakap sesuatu objek itu panas, berapakah darjah kepanasannya? Jika sesuatu objek itu sejuk, berapa sejukkah objek tersebut? So, pengukuran darjah kepanasan sesuatu objek dipanggil suhu. Itu yang pertama dari segi definition. Yang kedua adalah dari segi unitnya. Disebabkan haba adalah sejenis tenaga, maka haba diukur dalam unit joule. Semua tenaga diukur dalam unit joule yang bersimbol yang bersimbol J besar, capital J. Sebagai contoh, haba yang dipindahkan, okay, simbolnya Q sama dengan 5 joule. So 5 ni adalah magnitudenya, joule adalah unitnya. Yang itu untuk haba. Tetapi untuk temperature, darjah kepanasan, nama pun darjah, maka kita boleh ukur dalam unit degree Celsius. Okay, dalam unit darjah Celsius ataupun unit SI-nya di dalam Kelvin. Dalam unit Kelvin. Sebagai contoh temperature atau simbolnya theta. Okay, kadang-kadang ditulis T, kadang-kadang tulis theta. Theta pun boleh. Okay, contohnya 45 darjah Celsius. Ataupun kalau dalam unit Kelvin, contohnya theta sama dengan 273 Kelvin. Contoh. Okay, so awak kena kenal pasti apakah itu haba, apakah itu suhu, dan tahulah beza di antara kedua-duanya. Yang satunya adalah jenis tenaga, yang satu lagi adalah darjah kepanasan sesuatu objek. Yang ini adalah revision di tingkatan 3. Okay, revision di tingkatan 3. Okay, perkara yang kita nak sentuh yang kedua hari ini adalah berkenaan dengan thermal equilibrium atau keseimbangan terma. Okay, katalah kita ada dua objek. Objek pertama adalah objek A. Katalah objek ni objek yang lebih sejuk, cold. Objek yang lebih sejuk, maka suhunya kita anggap sebagai suhu yang rendah. Contohnya 20 darjah Celsius. Okay, objek A adalah objek yang sejuk dan suhunya 20 darjah Celsius. Okay, kemudian objek B adalah objek yang lebih panas daripada objek A. Okay, contohnya bernilai, suhunya bernilai 70 darjah Celsius. Okay, apabila kedua-dua objek berada di dalam thermal contact. Okay, thermal contact maksudnya bersentuhan. Thermal contact maksudnya kedua-dua objek bersentuhan dan berlakunya pemindahan haba. Jika objek bersentuhan tetapi tidak berlakunya pemindahan haba, maka kita tak boleh panggil sesuatu objek itu in thermal contact. Okay, so A, let's say A and B
Objek A and objek B both are intermal contact, bersentuhan, dan berlakunya pemindahan haba. Okay. Pemindahan haba berlaku dari objek panas ke objek sejuk dan juga dari objek sejuk ke objek panas. So, pemindahan haba berlaku dalam kedua-dua arah. Okay, kena tahu pemindahan haba berlaku dalam kedua-dua arah. Tetapi pemindahan haba berlaku lebih pantas or higher rate. Sekejap, saya tulis. Okay, pemindahan haba berlaku dengan kadar yang lebih tinggi, high rate from hot object to cold object, and low rate ataupun slower rate daripada objek sejuk ke objek panas. Itu bezanya. Pemindahan haba tetap berlaku tetapi pada kadar yang lebih tinggi dari objek panas ke objek sejuk. Boleh? Setakat tu. Alright, saya padam sekejap yang bawah ni. Baik. Selepas beberapa ketika, okay, you can imagine that kedua-dua objek ini, okay, telah memindahkan haba pada satu jangka masa. Katalah kita letak atau kita biarkan ia bersentuhan selama 10 minit, katakan. 10 minit. Okay. And we will eventually realize that the heat transfer between both object A and object B will be equal. Okay, pemindahan haba akan menjadi sama. Dan akhirnya, kedua-dua objek akan mencapai suhu yang sama. Kedua-dua objek yang sebelum ini mempunyai suhu yang berbeza. Sebelum ni yang A 20, B 70. Selepas satu jangka masa, pemindahan haba menjadi sama banyak. Kemudian suhu untuk kedua-dua objek menjadi sama. So, bermaksud suhu A dan B akan jadi in between 70 and 20. Okay, bukan at the middle tapi in between. Okay, so the theta final will be more than 20 degrees Celsius. Akan jadi lebih panas dari 20. Okay, tetapi theta final juga akan menjadi lebih rendah dari 70. Kalau kita nak tulis dalam satu statement, kita boleh tulis theta final adalah lebih besar daripada 20 darjah Celsius tetapi lebih kecil dari 70 darjah Celsius. Okey. Okey, kita tak boleh tambah dua-dua, tambah 70, tambah 20, bahagi 2. Dapat suhu akhir. Tak boleh. It is not in the middle but it is in between. Dia bukan di tengah-tengah tetapi di antara. Somewhere in this range. Kita boleh kira dia. Nanti kita tunjuk, saya tunjuk dalam subtopik lain ke. Kalau ada kesempatan, kita tunjuk macam mana nak cari suhu final kedua-dua objek. Okay, katalah selepas satu jangka masa, haba yang dipindahkan daripada A ke B adalah 40 joule. Kemudian haba daripada B ke A juga sebanyak 40 joule. So, selepas satu jangka masa, pemindahan haba menjadi sama banyak. Dan akhirnya, kedua-dua objek mempunyai suhu yang sama. Katalah suhu final dia adalah 50, contoh. So, kita ada, selalu ditanya dalam exam, ni awak boleh salin. Two condition for thermal equilibrium to be achieved. Okay, mesti ada dua syarat ni untuk sesuatu keseimbangan terma
berlaku ataupun terhasil. Pertama, pertama adalah both object will have same temperature. Okay, tapi kena kenal pasti same, same apa? Same final temperature. Kedua-dua objek akhirnya akan mempunyai suhu akhir yang sama. Suhu akhir yang sama. Yang kedua, pendek aja ayat dia. No net heat flow. Kita ingat empat perkataan ni saja. No net heat flow. Okey, perkataan ni sama maksud dengan net heat flow equals to zero. A memindahkan haba dari B sebanyak 40. Dan objek B memindahkan haba ke objek S juga sebanyak 40. Maka kalau kita cari total, kita akan ambil nilai 40 joule tolak dengan 40 joule. Okey, pemindahan haba dari B ke A dan A ke B kita tolak kan, kita akan dapat 0 joule. So 0 joule bermaksud sama maksud dengan no net heat flow. Tipu. Pemindahan haba berlaku dengan sama banyak. Okey, pemindahan haba berlaku pada kadar yang sama ataupun sama banyak. Alright. So hari ni kita nak selesaikan dua soalan saja berkaitan dengan uncalibrated thermometer. So dalam tajuk uncalibrated thermometer, satu thermometer yang ditulis non-calibrated atau uncalibrated bermaksud dia have no scales, yang belum dibuat scales ataupun tidak ada scale. Okay, so dalam tajuk ni awak diperkenalkan kepada suatu formula iaitu theta sama dengan L theta. Yang ni saya tengok dalam awak punya KSSM punya buku teks ya. Yang dalam video saya tu buku teks KSSM. L theta bahagi dengan L 100 darab dengan 100 darjah Celsius. So L theta ni apa? L theta adalah panjang turus merkuri, okay, untuk dalam keadaan theta. Contohnya dia selam dalam liquid theta, panjang merkuri tu jadi L theta. Kemudian L 100 adalah panjang daripada lower limit ke upper limit. L 100 daripada upper limit ke lower limit. Dalam KBSM kita ada penambahan kat situ, kita ada tolak L kosong. Jadi saya dapati bila membuat beberapa soalan ada sedikit confusion dekat sini ya, bahagian L theta ni. Jadi kita boleh juga guna formula theta. Yang ni formula KSSM boleh guna L theta tolak L kosong. Sebab dalam buku awak belajar cari L kosong, tiba-tiba dalam formula tak ada L kosong. Okay, yang ni KSSM tak ada L kosong. So why not kita cuba buat guna formula ni. Okay, L 100 tolak L kosong. So yang belakang mesti tolak L kosong. Ada penambahan kat sini je, ataupun KSSM ada pengurangan di bahagian ni. Beza dia ada L kosong ni saja. So kita akan guna yang ni hari ni. Okay. Okay, the length of mercury column in non-calibrated mercury thermometer is 2 cm when its bulb is immersed in melting ice. Okay, apa saja bacaan yang direndam di dalam melting ice bermaksud itu adalah panjang kosong. Okay, L kosong. So kita ada maklumat L kosong. L kosong kita now sama dengan 2 cm. L kosong bermaksud panjang daripada bulb kepada lower limit. Bulb kepada lower limit. Tak apa, kita baca dulu. Okay, continue. And 20 cm when the bulb is in steam above boiling water. So apa saja yang kita rendam dalam
dalam air yang sedang mendidih bermaksud berada pada suhu 100. Jadi 20 cm adalah maklumat L100. Okey, kita tulis kat sini balik L100 sama dengan 20 cm. Continue. What would the temperature be? Apakah suhunya? Is the length of the mercury column is 11 cm. So dia bagi apakah suhu, dia tanya apakah suhu jika panjang mercury itu adalah 11 cm. Ini adalah maklumat L theta yang kita nak cari thetanya. L theta sama dengan 11 cm. So theta atau suhu sama dengan L theta. L theta berapa? 11. Okey, 11 tolak ya, yeah, operasi tolak L kosong 2 cm. So 11 tolak 2 untuk bahagian atas. Kemudian bahagi dengan L100. L100 20 cm. Tolak dengan L kosong juga 2. Kemudian kita darabkan semua sekali atau hasilnya dengan 100 darjah Celsius. Okey. Nah, 11 tolak 2 berapa? 9. 20 tolak 2. 18. So, 9 bagi 18 darab dengan 100 darjah Celsius. Okey. Nah, bila kita totalkan 9 bagi 18 kita dapat 1 over 2. So 1 over 2 darab 100 dapat 50. Okay, so the temperature of the mercury column when 11 cm is equals to 50 degrees Celsius. 50 darjah Celsius. Okay, kita pergi ke soalan kedua. Kita cuba buat soalan kedua ni. An alcohol in glass thermometer. Sekarang dia gunakan alcohol. Sesetengah thermometer menggunakan mercury. Maka sesetengah lagi ada yang menggunakan alkohol mengikut tempat dan keperluan. Okay. An alcohol in glass thermometer has not been calibrated. Good. Okay, dia bagi kat sini. Has not have been calibrated. Maksudnya tidak ada scale. When it is inserted into melting ice and boiling water, its length is 5.2. So, dia sebut melting ice dulu. Bila sebut melting ice dulu, maka 5.2 ni adalah maklumat L kosong. Suhu ais atau suhu beku adalah kosong. So L kosong. Bukan LO. L kosong. And boiling point. Okay, yang kedua dia sebut boiling point. So 13.7 adalah maklumat L suhunya 100. Boiling starts at 100 degree Celsius. Okay, continue. When it is inserted into a cup of warm water, the alcohol length is 9.8 cm. Apabila diletakkan di dalam sesuatu cecair yang kita nak cari, so yang kita nak cari tu adalah length of mercury column in theta. Apa saja yang kita nak cari, okay, maka subscript ni akan jadi theta lah. Okay. So L theta sama dengan 9.8 cm. Soalannya, calculate the temperature of the warm water. Tadi kita ganti warm water sebagai theta. Soalan suruh cari theta sama dengan apa? Theta sama dengan L theta tolak L kosong bahagi L100 tolak dengan L kosong, dan jumlahnya didarab dengan 100 darjah Celsius. Ambil balik maklumat L theta 9.8 tolak L kosong 5.2, kemudian bahagi dengan L100
13.7. Tolak L kosong 5.2. Semua sekali darab dengan 100 darjah Celsius. So 9.8 tolak 5.2. Letak kurungan, letak tanda bahagi, letak kurungan lagi. 13.7 tolak 5.2. Okey, perlu letak kurungan sebab itu menunjukkan prioriti ataupun operasi mana yang awak nak mula dulu. So kita tekan sama dengan. Kemudian jawapan tu darab dengan 100. Okey. Nah, kita dapat 54.117. So 7 ni kita boleh bundarkan ke kiri. Masuk kepada 1 ni dapat 54.12 darjah Celsius. Okey. So jawapannya adalah tidak lain dan tidak bukan D.